Nah, di sini memang mengejutkan sih, yaitu tiba-tiba Ganjar Pranowo yaitu dilaporkan oleh Ketua IPW yaitu di KPK dengan dugaan tuduhan penerimaan gratifikasi 100 miliar. Di sini sungguh mengejutkan sekali. Apalagi kalau kita dengar dan kita lihat dari berita-berita sih. Ya, serangan Ganjar pada waktu lalu itu ya kalau tidak video bokep ya kasus korupsi EKTP, tetapi semua itu juga terbantahkan. Bahkan dari Novel Baswedan yang dulu adalah bagian dari petinggi KPK bahkan juga merespon Ganjar tidak terbukti terlibat dalam kasus EKTP. Ya, kalau tentang video bokep Anda bisa menilainya sendirilah. Di sini tiba-tiba yaitu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahkan juga sudah membantah tuduhan IPW ke KPK pada waktu lalu. Ya memang, kalau misalkan di sini ada endusan-endusan apapun tentang dugaan gratifikasi, korupsi, dan lain sebagainya, pasti juga, ya sebelum Pilpres itu, pasti akan menjadi gonjang-ganjing lah untuk menurunkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Tetapi kenapa setelah Pilpres di sini dan menjelang Pilkada pada bulan November besok? Apakah ini untuk menaikkan pamor? Tetapi kalau kita lihat dari sini, menurut saya sih ada benarnya juga ya. Ternyata yang melaporkan Ganjar Pranowo di sini ternyata mau maju di Pilwalkot pada tahun 2024, tepatnya November. Dan di sini juga, wah, ada logo PSI ya. Kalau kita lihat dari partai PSI kan ya seperti itulah, yang terkenal dengan partai salah input. Apakah ini ada motif politik atau memang murni penegakan hukum? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tetapi opini yang berkembang di sini, wah, ya seharusnya kan di situ yang melaporkan itu tidak terafiliasi dengan partai, tidak maju sebagai cagub atau kepala daerah, menurut saya itu masih sangat-sangat relevan lah. Tetapi kalau di sini, apalagi dari partai PSI, kader PSI, menurut saya juga wah sangat lucu sekali. Di sini ada apakah ya? Dan juga Ganjar Pranowo itu yang pertama kali mengusulkan hak angket. Apakah ada penggembosan di situ? Ya, tetapi di sini sudah jelas lah. Di sini yaitu ternyata yang melaporkan Ganjar Pranowo itu maju di Pilwalkot Bogor pada Pilkada 2024 dan juga kader dari PSI. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ana Ogi, kader PSI laporkan Ganjar ke KPK terkait Bank Jateng. Ada 3 kemungkinan, cari muka demi Pilkada Bogor, pengalian isu penggelembungan suara PSI, atau sebagai tekanan ke Ganjar dan koalisinya terkait hak angket. Satu kata lawan, terus awasi suara PSI dan dukung total hak angket. Iya, apalagi saat ini juga di tengah isu penggelembungan suara PSI dan juga yaitu masifnya dukungan terhadap hak angket di sini. Apakah di sini untuk pengalihan isu? Apalagi juga mendekati Pilkada pada November mendatang, apakah juga ini adalah mencari sensasi untuk Pilkada 2024? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tetapi saat ini juga sudah ramai dibicarakan di sini. Nah, di sini bahkan dari realpolitik.com terungkap Ketua IPW yang laporkan Ganjar ke KPK ternyata politikus PSI. Di sini nama Sugeng Teguh Santoso mendadak menjadi sorotan warganet di media sosial X. Pasalnya, Ketua Indonesia Police Watch IPW itu melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan kasus gratifikasi Bank Jateng. Banyak warganet yang curiga pelaporan tersebut bermuatan politis, mengingat Ganjar merupakan kandidat Pilpres 2024 yang getol menyuarakan hak angket kecurangan pemilu 2024. Bahkan, Ganjar adalah orang yang pertama menggulirkan wacana hak angket di DPR. Sejurus kemudian, warganet mulai mengungkap latar belakang dari sosok Sugeng Teguh Santoso. Selama ini, publik mungkin tahunya Sugeng adalah seorang aktivis yang memimpin IPW. Namun ternyata dia juga merupakan seorang politikus. Nah, di sini, seharusnya IPW juga ya dipimpin oleh
seseorang yang tidak terafiliasi dengan partai. Menurut saya itu lebih keren karena dia berjalan independen. Menurut saya seperti itu sih. Kalau sudah terikat atau terafiliasi dengan partai, jadi ini kepentingan politik atau seperti apa? Jadi masyarakat sini-sini bingung, dan bahkan opini-opini yang berkembang ini bermuatan politis. Dia bahkan tercatat menjabat sebagai ketua DPD PSI Kota Bogor. Bahkan Sugeng juga sempat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres dan siap memenangkan sebelum akhirnya DPP PSI yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menyatakan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumiraka. Latar belakang Sugeng, Teguh Santoso yang ternyata nyambi sebagai politikus itu adalah salah satunya diungkap oleh akun X CH Kotimah 2. Dalam postingannya, Gusnul mengungkap dua tangkapan layar berita media online. Gambar pertama berisi berita terkait laporan Sugeng ke KPK terhadap Ganjar, sementara foto kedua berisi berita dukungan Sugeng terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024. Ternyata yang melaporkan Ganjar ke KPK adalah Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso. Pernah dukung Ganjar jadi presiden, sekarang melaporkan Ganjar ke KPK. Aneh kan? Kenapa nggak dari dulu? Siapa yang suruh? Apa ini bagian dari pengalian isu suara nggak wajar PSI? Silahkan teman-teman menilai. Ya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah seperti apa. Dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentar-komentar dari sini seperti apa ya? Di sini dari Firdausi. Dan tuntut balik mereka PSI ID, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, jika tuduhannya itu cuma fitnah dan nggak terbukti. Udah mulai main kotor. Di sini dari Akal Sehat, harusnya bila tidak terbukti PDIP melaporkan balik supaya jadi contoh bagi yang lain agar jangan seenaknya melapor tanpa bukti yang valid. Hal itu bisa merusak nama baik seseorang. Ganjar Pranowo nggak perlu ditekan, dia sudah depresi. Rusak kalau sudah ikut penguasa, hilang harga diri. Lagian juga kenapa ya? Suara Ganjar juga 16% dan tidak mungkin menang lah pada Pilpres 2024. Tetapi kenapa malah dilaporkan seperti ini? Ya kalau menurut saya sih, ya ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu mencari muka untuk pilkada besok pada November. Dan juga kalau menurut saya, Ganjar Pranowo lah yang pertama mempunyai ide untuk menggulirkan hak angket. Ya kemungkinan untuk pengalian isu bergulirnya hak angket dan lain sebagainya. Nah di sini bahkan juga ada berita, bahkan Ganjar Pranowo di sini membantah laporan IPW soal aliran dana dari Bank Jateng. Di sini mantan Gubernur Jawa Tengah membantah laporan IPW terkait dengan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng. Dalam laporan IPW ke KPK pada 5 Maret, Ketua IPW Sugeng Santoso menyebut bahwa mantan Direktur Utama PT Bank Jateng menerima suap gratifikasi, aliran dananya turut diduga mengalir ke Gubernur Jawa Tengah berinisial GP. Jadi di sini ya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah seperti apa. Yang jelas di sini Ganjar Pranowo sudah membantah, dan menurut saya juga di sini harus benar-benar diseleksi ya, apakah ini kepentingan politik atau murni penegakan hukum, yaitu pelaporan dari Ketua IPW di sini kepada Ganjar Pranowo ke KPK. Apalagi juga yang melaporkan ternyata juga caleg dari PSI di sini ya, dari berita-berita yang beredar, dan juga salah satu kader dari PSI. Ya, Anda bisa menilainya sendiri. Tetapi siapapun itu, untuk capres dan cawapres terpilih supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.